Inilah sebagian tempat angker di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang pertama adalah air terjun Lirip. Air terjun Lirip merupakan salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Lokasinya berada di Dusun Jojokan. Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Kurang lebih 35 km dari pusat kota Tuban Air terjun ini memang sangat cantik dan mempesona Dengan air yang berwarna hijau toska Ketinggian mencapai 40 meter yang bersumber dari hutan kerawak Rimbunya pepohonan di sekitar air terjun juga menambah daya pesona tersendiri Selain itu di sekitar lokasi juga terdapat gardu pandang mitos yang dipercaya secara turun-temurun mengenai air terjun ini berawal dari adanya seorang gadis desa yang berparas cantik dan salah satu adipati Tuban sebelum zaman Majapahit terpikat dan segera meminangnya konon dari hasil pernikahan mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Joko Lelono Konon setelah dewasa Joko Lelono memiliki seorang kekasih yang berasal dari kaum miskin. Mendengar itu orang tuanya menentang. Akibatnya Joko Lelono pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Konon ceritanya ia meninggal di tangan prajurit yang diperintahkan oleh ayahnya untuk membunuh Joko Lelono. Gadis miskin itu pun lantas pergi ke sebuah gua yang terdapat di sekitar air terjun lirip untuk bertapa ia merasa patah hati dan mengisolasi dirinya sendiri tak seorang pun ingin dijumpai masyarakat sekitar percaya jika saat ini sesekali putring lirip muncul untuk mengambil air yang terdapat di air terjun lirip akibatnya hingga kini mitos yang berkembang ialah larangan orang pacaran untuk berkunjung ke air terjun lirip Mitos yang berkembang kalau ada yang pacaran di sekitar air terjun Glirip maka putri ngirit akan merasa terganggu. Melainkan telah bersuami istri maka tidak apa-apa. Dari cerita mitos ini jika pasangan yang sedang memadu kasih atau pacaran di sekitar kawasan air terjun Glirip maka pasangan tersebut akan putus setelah 40 hari berkunjung ke tempat itu. Yang kedua, Air Terjun Banyulangse. Banyulangse adalah kerajakan atau air terjun yang berada di Desa Boto Kecamatan Semanding, sekitar 10 km arah barat daya dari Kota Tuban Jawa Timur. Wisata alam air terjun ini memang indah dengan suasana dan pemandangan khas alam pedesaan dengan perbukitan kapurnya. Terdapat mitos misteri air terjun Banyulangse yaitu siluman kelabang raksasa. Entah bagaimana awal mula dan kebenaran mitos ini. Yang pasti bila Anda berkunjung ke air terjun Banyulangse ini dan bertanya tentang mitos siluman kelabang raksasa, rasanya setiap warga yang Anda temui di sana akan segera tanggap dan menceritakan kisahnya. Konon, siluman kelabang raksasa itu menampakkan wujudnya di bongkahan batu besar di air terjun itu pada saat hari-hari tertentu saja. Kisah mitos yang cukup menyeramkan. Banyu langse sendiri dalam bahasa Jawa Kawi, banyu artinya air, langse artinya naga. Simbul naga sendiri adalah simbol yang cukup diagungkan dan sangat disakralkan oleh masyarakat Cina. Masyarakat setempat juga meyakini bahwa Putri Sri Langsi mempunyai nama Cina, yaitu Cilangsi. Di mana Ci di tanah Pasundan diartikan sungai, Si yang berarti pura, wihara atau tempat yang disucikan. Dengan ditemukannya alu dan lumpang di bawah air terjun, situs Banyulangsi diprediksi pada kehidupan masa lampau adalah tempat yang disakralkan, karena pada konsepnya putri Sri hijrah ke bertujuan untuk melakukan pertapaan. Yang ketiga adalah batu di pintu masuk gua Putri Aceh yang dipercaya sebagai jelmaan putri Balian. Penduduk juga percaya kalau kolam di gua ini membawa keberuntungan. Gua Putri Asih ini terletak di Desa Nguluhan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Masuk perhutani RPH Nguluan, BKPH Mulyo Agung, KPH Parengan. Legenda Gua Putri Asih memang menarik untuk dinikmati dan diikuti. Terdapat nilai budaya dalam Legenda Gua Putri Asih sendiri. Seperti halnya, ada ruang pertemuan. Batu sepasang harimau putih, batu macan sakti, batu selendang, batu pemuja, makna dan religi serta makna simbol ritual, juga makna simbol mantra atau doa dari hal-hal tersebut. Kepercayaan yang dipercaya oleh warga masyarakat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan adalah kepercayaan masyarakat tentang adanya putri asih rutinitas acara sedekah bumi, larangan mengambil bebatuan di sekitar goa, dan masyarakat sekitar juga percaya air dari tetesan atap mampu menjadi obat. Dan kepercayaan adanya putri asih yang menjaga pintu masuk gua Dan kepercayaan tentang penjaga di setiap ruang Yang keempat Misteri Pantai Bum Tuban Pantai Bum juga menyimpan keunikan jejak pelabuhan yang legendaris. Zaman Kerajaan Singasari dan Majapahit, Pantai Bum merupakan jalur lintas utama perdagangan dan pelayaran. Juga pintu masuk para wali untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Lewat pantai ini juga Adipati Ronggolawi menghadang dan menyerang pasukan tentara Mongol yang hendak menyerbu Kerajaan Singasari. Hal ini bisa dilihat ketika pengunjung memasuki gerbang utama Maso. Pengunjung disuguhi arsitektur yang unik berupa relief tentara tartar di sebelah kiri gerbang dan relief ronggolawi di sebelah kanan gerbang. Relief ini menceritakan ketika tentara tartar mendarat di pantai Tuban serta bupati ronggolawi yang menceritakan sejarah berdirinya Tuban. Sebagai bekas pelabuhan niaga yang besar di masa lampau, tak heran bila di kawasan perairan pantai ini banyak ditemukan benda-benda bersejarah seperti gendong, guci kuno, persenjataan tradisional keramik dan sebagainya. Sekitar tahun 1990, di pantai ini pernah dilakukan pengangkatan harta karun dari dasar samudera oleh salah satu perusahaan swasta atas izin pemerintah. Beberapa benda yang telah berhasil diangkat bisa dijumpai di Museum Kembang Putih di selatan alun-alun Kabupaten Tuban. Keunikan lain di area wisata pantai ini terdapat sumur yang mengeluarkan air tawar. Sumur ini terletak di sisi kanan dan kiri tak jauh di belakang loket. Sumur ini diberi nama Tirta Jaladri dengan bangunan arsitektur Jawa. Masing-masing dinding bangunan terdapat prasasti yang menceritakan sejarah pantai bom. Pantai ini juga menyimpan sisi mistis dan misteri. Yang kelima, misteri Goa Ngerong. Gua ngerong terletak di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan berada tepat di kaki Bukit Gunung Kapur, dan berada tepat di pinggir jalan raya. Gua ngerong memiliki lubang dengan panjang 1,8 km. Potensinya dapat mencapai 30 km. Gua ini adalah gua air yang hanya bisa diarungi dengan perahu karet. Pada kedalaman seribu meter dapat ditemui air terjun di dalamnya. Di dalam gua tersebut terdapat kolam kecil yang di dalamnya terdapat banyak sekali ikan tawes, ikan bader, ikan nila dan kura-kura raksasa. Di dalam gua tidak hanya ada ikan-ikan dan kura-kura tapi juga ada kelelawar yang hidup pada kedalaman 700 meter. Jutaan kelelawar terlihat spektakuler saat beriringan keluar pada jam 5 sore. Selain alamnya yang indah, ribuan makhluk hidup di dalamnya membuat keunikan tersendiri di Gua Ngerong. Mitos yang berkembang. Gua Ngerong merupakan salah satu dari beberapa gua yang dijadikan tempat wisata oleh pemerintah. Ngerong dalam bahasa Jawa artinya rong atau lubang legenda yang berkembang awal munculnya Gua Ngerong inilah kisah Raden Aryo Bangah. Diceritakan bahwa Raden Aryo Bangah adalah seorang pemimpin kerajaan Gumenggeng yang sedang melakukan pertapaan untuk menyelamatkan wilayahnya dari kekeringan. Selesai bertapa ditemani kedua pengawalnya, kemudian dia membuat sedikit galian lubang di tanah. Ketika Raden Aryo Bangah melangkah pergi dari tempat pertapaannya, kemudian kalian lubang yang dibuat dia tadi membentuk lubang besar yang kini disebut Gua Ngerong. Pertapaan Raden Aryo Bangah tokoh kembang joyo yang sakti mandraguna. Hingga cerita tentang kecantikan Putri Ngerong. Kisah tentang putri yang konon bertapa di dalam Gua Ngerong hingga raganya menghilang. Sang putri digambarkan memakai kebaya dengan selendang di baunya sambil membawa tas belanjaan khas orang dusun. Menurut cerita sang putri masih kerap terdengar suaranya dan muncul di tengah kesibukan orang nyekar. Kuang Rong juga memiliki cerita mistis yang terselimuti di balik keindahannya. Salah satu yang beredar adalah ikan dan kura-kura yang menguni kolam itu merupakan jelman bidadari dan senopati kerajaan Kumenggeng yang dikutuk oleh dewa karena membuat kesalahan. Meskipun ikan-ikan ini terlihat sangat jelas di permukaan kolam, namun ketika dicoba ditangkap sulit sekali menangkapnya dan sebagian masyarakat ikan ini adalah piaraan putri ngerong. Mitos yang berkembang adanya larangan bagi pengunjung untuk menangkap dan membawa pulang ikan maupun bulus, apalagi sampai memakannya. Karena jika pengunjung tidak mematuhi larangan itu, diyakini akan mendapat celaka seusai pulang dari goa itu. Ada yang terserang penyakit, didatangi dedemit atau hantu, hingga hewan yang ditangkap di guang rong itu dikembalikan, dan lebih buruknya lagi mengakibatkan kematian. Hewan lain yang hidup di Gua Ngerong adalah kura-kura putih yang berdiameter kurang lebih 1 meter. Juga ada pula ikan tanpa mata, khas hewan di Gua Ngerong yang akan didapati di kedalaman 1000 meter. Yang keenam adalah Pantai Remen. Pantai Remen berada di Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Di dekat Pantai Pasir Putih itu juga ada sumur keramat yang konon ada penunggunya berupa ular yang sangat besar. Konon ular ini akan menampakkan diri pada hari-hari tertentu. Yang ketujuh adalah pemandian Bekti Harjo. Pemandian Bekti Harjo ini berada di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua kolam di dalam pemandian di sebelah sisi selatan adalah kolam renang buatan, dan di sisi utara adalah kolam renang alami. Pepohonan yang rindang dengan usia ratusan tahun berjajar di sekitar pemandian ini. Selain sumber mata air, pepohonan ini juga menjadi salah satu habitat puluhan monyet liar yang hidup bebas di sini Tetapi di saat lainnya, bisa jadi Anda tidak menjumpai satu ekor kerapun di sana Konon bila kera-kera itu tidak ada di pemandian Bekti Harjo Mereka sedang berpindah tempat dan berkeliaran untuk mencari makanan di petilasan gembul yang keramat Lokasi petilasan gembul itu sangat jauh sekitar 4-5 km dari pemandian Bekti Harjo. Asal usul pemandian Bekti Harjo ini adalah seorang adipati bernama Raden Aryo Dandang Wacono mendapat wangsit atau pesan gaib untuk membuka alas papringan atau hutan bambu sebagai pemukiman. Namun kedatangan putra Adipati Lumajang Raden Aryo Dandang Miring itu bertepatan musim kemarau sehingga kawasan hutan bambu menjadi sangat tandus. Dengan kesaktiannya dandang wacolo kemudian mencabut sebatang bambu dan seketika tanah bekas bambu itu mengeluarkan air. Dalam bahasa Jawa metu banyune berasal dari kata metu banyu itu muncul nama tuban. Sumber mata air ini adalah yang dinamakan Sendang Widodaren, sendang di tengah area wisata pemadian Bekti Harjo yang airnya dihasilkan hingga menjadi tumpuan hidup warga sekitar dan tidak pernah kering meski kemarau panjang melanda. Tentunya kawasan ini penuh dengan mistis dan misteri. Yang kedelapan adalah air terjun lembah bongo. Air terjun lembah bongo berada di dusun Kerokan Desa Jetak Kecamatan Montong Kabupaten Tuban sekitar 32 km jaraknya dari kabupaten atau kota Tuban peringatan setahun sekali pada tempat atau makam yang dianggap keramat punya kekuatan gaib tempat doa dinilai manjur bahkan yang menyimpang tempat atau makam itu bisa dimintai sesuatu adalah salah satu wujud sikap mistisme di tempat semacam ini kegiatan peringatan mengambil bermacam bentuk bergantung kepercayaan warga. Ada juga yang mengadakan pengajian, mengadakan pertunjukan kesenian baik wayang atau langen tayo. Seperti halnya ini adalah air terjun bongo yang tak jauh dari makam Pangeran Singonegoro di Dusun Kerokan Desa Cetak, Kecamatan Montong Tuban. Di balik keindahan air terjun itu ternyata tersimpan kisah mistis yang tak kalah menariknya. Ada juga tempat mistis di Tuban lainnya adalah Gua Gembul. Gua Gembul adalah nuansa mistik tentunya bila Anda datang ke sana akan terasa. Gua Gembul ini merupakan balutan alam terdiri dari tebing batu kapur, pepohonan yang rindang serta sungai yang mengalir di bawahnya. Selain itu di tempat ini juga terdapat kolonial kera. Jenis kera itu sama dengan yang ada di pemandian Bekti Harjo. Hanya saja di Bekti Harjo tidak berkolonial sedangkan di tempat ini berkolonial. Goa Gembul berlokasi di desa Jadi Kecamatan Semanding arah barat daya dari pusat kota Tuban. Karena gembul keramat buat Anda kaum hawa yang datang bulan, dilarang berkunjung tempat ini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Meskipun tempat ini dikatakan yaitu petilasan wali Songo, namun ada juga orang-orang etnis Cina yang sering berziarah ke tempat ini. Jadi Anda jangan kaget karena setiap makan dan petilasan waliullah pasti dijaga makhluk dari dunia lain seperti halnya jin dan makhluk lainnya. Bangsa jin sama seperti manusia, ada jin Islam dan non-muslim, ada jin baik dan jin jahat yang akan menggoda akidah kita. Jadi buat Anda yang berkunjung ke tempat tersebut tetap jaga akidah kita karena hanya pada Tuhan atau Allah lah tempat kita berdoa memohon permintaan. Itulah beberapa tempat mistis dan angker sebagian di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au